saya Ibu Siti Komariah sebagai kepala sekolah SDN Keramat 09 akan menyampaikan testimoni tentang PPL minggu ketiga yang dilaksanakan oleh Bapak Taufik Novianto. Yang pertama saya akan menyampaikan untuk proses pembelajaran sudah sesuai dengan model pembelajaran kurikulum 2013 dengan model saintifik. Proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam pembelajaran. Metode yang digunakan beragam, sehingga proses belajar mengajar menjadi aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sumber belajar yang digunakan selain buku teks juga menggunakan media lingkungan sekitar sekolah. Sekian testimoni yang dapat saya sampaikan pada pelaksanaan PPL minggu ketiga Saudara Taufik Novianto. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.